Empat da'i dipertemukan dengan empat kanak-kanak penghidap kanser. Bekerjasama menyempurnakan inisiatif murni dalam usaha membalas jasa dan pengorbanan keluarga dan pihak yang merawat mereka. Sebagai inspirasi kepada semua bahawa sesiapa pun boleh melakukan kebaikan. Pihak yang bekerjasama dengan kami bantu dan memberi manfaat kepada yang lain. Sebab yang terlibatnya adalah kanak-kanak kanser. Kerja lagi, ya? Yes. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Inilah Projek Da'i. Cerita dia, adik yang Sheila jaga ni, nama dia adik Kristina Bacisha. Nama pun abas kan? Okay, adik ni, dia dapat tahu yang dia mengidap penyakit kanser otak. Kanser otak. Dia dapat tahu dia kanser otak pada umur darjah 3, 9 tahun. Masa tu, nak jadikan cerita, dah jadi pun ceritanya, dia pingsan dekat sekolah. Peristiwa awal dia masa saya nak ambil dia kat sekolah tahun 2014. Bulan 1, 2014. Masa tu permulaan sekolah lah. Masa saya nak ambil dia sekolah tu, saya tunggu-tunggu dalam... Dia sepatutnya balik pukul 1. Saya tunggu kat sekolah tu sampai pukul 1.30. Dia tak keluar-keluar lagi. Lepas tu saya rasa tak sedap hati. Saya pergi turun ke kelas dia. Saya cek kat kelas dia, tak ada. Lepas tu saya pergi cek kat kantin, tak ada. Saya patah balik pergi kat kelas dia. Lepas tu saya pergi kantin balik 2-3 kali. Saya pergi kelas dengan kantin. Cik-cik tak ada. Lepas tu ada kawan dia tegur saya. Pakcik-pakcik, Kristina ada kat bilik rawatan. Pengsan daripada pagi-pagi tadi. Masa perhimpunan. Dia muntah-muntah. Saya pun terkejutlah. Saya turun bawah tu, saya tengok dia dah berpapah dah dengan kawan dia. Sebelum yang kejadian dekat sekolah tu, 3 bulan sebelum kejadian tu, dia kerap pening, kerap muntah. Selera makan kurang. Berat badan pun menurun. Pembelajaran dia pun tak. Pembelajaran memang merosot. Merosot sangat-sangat. Terutama sekali matematik. Memang tulisan dia makin lama makin tak kemas. Macam dia hilang fokus dalam pelajaran. Kalau kita tanya dia, Kristina, kenapa macam-macam ni? Dia buat macam blur. Dia macam buat tak tahu, macam bermimpi. Macam tak fokus ni, fokus. Apa yang kita cakap. Kami buka Google tengok simptom-simptom kenapa dia sakit kepala. Dah dapat dah simptom tu tapi tak terfikir tak, lah pula. Tak nak cakap dengan hati dia. Tak nak macam tu. Betul ke ada simptom ni? Ya Allah, cakap kan. Tapi fikir-fikir, tak kot. Jumpa doktor pun, doktor cakap, dia tak cakap lah kan macam simptom tu. Tapi kita pun macam sebagai ibu, tak naklah fikir ke arah tu kan. Kita nak macam mungkin sakit-sakit biasa, mungkin pening migrain. Tak naklah fikir sampai tahap yang sampai kanser. Pujuk hati tu lah. Pujuk hati, tak nak fikir yang macam tu. Sampai cakap kat dia, kakak kena kuat kan? Kakak kuat. Peluk dia. Masa dia sakit tu, peluk dia. Dan cakap, kakak kena kuat je tu. Mama pun tak tahu kakak sakit apa. Kita dah banyak kali pergi buat rawatan. Pergi hospital, cek. Tapi doktor tak dapat detail apa. Mama pun tak tahu kakak sakit apa. Memang nak ikhtiarlah masa tu nak pergi berubat. Tapi benda tu tak sempat sebab dia jadi masa dekat sekolah. Doktor kata, boleh tak doktor saya nak buat CT scan untuk anak saya, X-ray ke apa ke. Lepas tu dia kata, pergilah. Dalam perjalanan ke daripada kecemasan tu nak ke bilik X-ray tu, dia dah pengsan terus jadi sawan. Cepat-cepat apa jururawat sana ambil ni kursi roda tu, bawa pergi dekat apa bilik X-ray tu. Lepas buat X-ray tu baru dapat tahu.
Doktor panggil lah, benda tu dah besar, bola tenis dah, ketumbuhan tu. Mula-mula Syailah dapat kenal dengan adik Kristina ni, Syailah tak pernah sangka yang dia ni kanser otak. Nak katanya dia ni seorang periang, nak katanya dia ni seorang yang sangat-sangat happy go lucky, kita tak nampak yang sebenarnya dia tu mengidap penyakit. Dan tiba-tiba pada suatu saat tu kita kena tengok yang dia tu menjalani rawatan tu sendiri. Depan mata. Depan mata kita. Antara rawatan yang Syailah perlu tengok? Radioterapi. Ada satu jenis kanser dalam otak dia. Satu jenis kanser yang tak berapa, satu jenis kanser yang kita kira jarang lah, not common lah, yang dinamakan ependymoma. Ependymoma itu adalah, ependymoma tu sebenarnya ada dua perkataan, ependymer dan oma. OMA tu, OMA tu adalah singkatan yang dicampurkan dengan maksudnya adalah ketumbuhan lah. So benda ada OMA tu ada ketumbuhan, tak semestinya kanser. So ketumbuhan. So yang timbul daripada ependymal cell. Satu sel apa tu yang melapisi salur darah dalam kepala. Kanser tu bengkak besar, dia mengambil ruangan, kepala ni tengkorak ni keras, tak ada ruang lagi. So dia menekan, dia menekan bahagian otak yang normal. Maka bahagian otak yang normal tu dia tak ada peluang untuk berfungsi. Hampir semua kanser otak memerlukan rawatan pembedahan kalau boleh. Bukannya semua boleh dibedah sebab lokasinya sangat penting. Kalau dia berada di lokasi yang dalam sangat, ada struktur yang sangat penting, doktor bedah tak ada cara untuk buang. Kalau dia berada dekat dengan tengkorak, biasanya boleh dibuang. Keduanya, dia hampir semua perlukan radioterapi kawal, kita kata local control dengan radioterapi, sebab doktor bedah tak dapat buang semua, so dia kena buat radioterapi untuk tolong bunuh sel kanser yang saki-baki yang ditinggalkan. Jadi kami berbalik kepada projek Syailah dengan adik Kristina ni, projek berkaitan apa? Betul. Ha, projek ni sangat menarik. Projek ni nama dia projek lagu. Mana serta Abang Adib? Saya Abang Adib. Oh, okey. Ni Abang Adib, ni Abang Erwan. Oh, we are the same group. Alhamdulillah. The group name is Muhibbin. Muhibbin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yang you call tu, saya. Oh, okey. Okey, sekarang Abang Adib nak tahu pasal itu. Tadi Syailah cakap ada benda yang Syailah nak bincang kan? Waalaikumsalam. Oh, tak apa, tak apa. Okey, sila duduk dulu. Duduk. Okay, ini kawan Abang Adib juga. Oh, okey. Nama dia Faizal. Oh, hai. Assalamualaikum. Salam. Kami bersama selalu. Sahabat dan enemy tu. Okey, patah balik. Okey. Ada benda nak cakap? Yes. Sebenarnya ada hajat Syailah datang jumpa dengan Muhibbin. Sebenarnya Syailah nak propose ada satu projek. Setuju. Belum habis lagi dah setuju. Bagus. Ni kita nak. Okey, bermula sebenarnya projek-projek Da'i ni nak gunakan lagu abang-abang semua. The Muhibbin jangan bimbang untuk lagu dalam projek Da'i ni lah. So nak minta kebenaran abang-abang, boleh tak kita orang nak gunakan lagu ni? And then projek ni dia pasal satu budak perempuan ni, dia ada kanser, kanser otak. And dia dah operation sama 3 kali. Okay. So kita nak bagi peluang kat dia untuk berbakti. That means with the song jangan bimbang ni, dalam secara tak langsung dia boleh inspire orang kat luar tu. Jangan risau kalau kita ada masalah ke with the lyrics yang memang
cantik sangat yang abang nak buat ni. So it's a very nice song yang kita boleh buat tema untuk lagu untuk projek ni. Lagu Jalan Bimbang tu memang lagu Abadi. Lirik Abadi bersama dengan Ultimate. Abang Irwan part of, kirakan part of the producer lah. Kami berdua produce lah. Tapi yang yang memiliki lagu tu ini orangnya. Lagu Jalan Bimbang ni pun tujuannya memang untuk kebaikan. Alhamdulillah. Dan segala hasil daripada lagu Jalan Bimbang ni pun kami wakafkan untuk semua aktiviti dalam kegawaan projek. Kos yang baik. Alhamdulillah. Untuk so is it a yes? It's a yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat kontak dengan Encik Faizal daripada Kengkawan Project dan dia memberi kebenaran untuk Syaila gunakan lagu Jangan Bimbang. Itulah, siapa yang nyanyi lagu Jangan Bimbang ni Syaila? Ha, penyanyi dalam lagu tu The Muhibin, Ultimate, Andy Flop Poppy, Loka. Jalan buntu, tak tahu langkah seterusnya tapi hati melulu. Mata kalut, otak serabut, usaha kabut tapi hasilnya ke laut. Oh, semua yang famous juga ni. Betul, alhamdulillah diorang bersetuju untuk kita gunakan lagu ni sebagai projek lagu Kristina. Kiranya lagu ni projek, kiranya projek remake balik lagu betul. Betul. Kita akan masukkan Kristina dalam lagu tu. Maksudnya Kristina akan sama-sama nyanyikan lagu tu dengan diorang. Maksudnya lagu tu dah ada value dia. Betul. Bila Kristina nyanyi bertambah-tambah lagi. Betul, kalau kita selami lirik lagu Jangan Bimbang ni sebenarnya ada orang kata apa, cerita di sebalik. Cerita. Sebab tajuk pun Jangan Bimbang dan dia seolah-olah lagu ni memberi harapan kepada orang luar sana bahawa sini kalau apa pun yang terjadi dalam hidup kita ni, kita masih ada Tuhan. Betul. Teruskan kehidupan macam biasa. Hey, Kristina ingat lagu ni? Okey tak? Sekarang ni Kak Kristina buka video dia kat YouTube. Kita dengar dulu. Jadi yang engkau cinta, agar ku bisa memiliki rasa yang luar biasa untukku dan untukmu. Ni Kristina, ni lah yang kita bincang hari tu. She's the one yang dia akan rap hari tu. And then, terima kasih sebab terima kehadiran kita orang dekat Rafiq Concept Studio. Terima kasih. Sama. Ya, yeah, alhamdulillah. Thanks for coming pada ni tempat kami ni, Rafiq Concept Studio. Yalah, alhamdulillah juga lagu ni diberi peluang yang lagi sekali untuk dipanjangkan hajatnya lah. Kristina, apa yang faham pasal lagu ni? Nak bagi harapan dekat kawan-kawan yang sama sakit dengan saya. Cuba tengok muka adik Kristina ni. Itulah, tak tahu lah speechless nak cakap. Hopefully dia macam mana dia dengar lagu dan lirik ni, macam mana saya first time dengar lagu ni untuk pertama kali, bring us hope. So
hopefully the same lah. Aku terus melangkah satu persatu terus ke hadapan. Kalau kamu di sisi aku, walau nampak tak bergerak, aku tak pernah takut. Mengalir hingga menu ini berlalu. Okay, alright. Okay, that's very good. Okay, so Christina dah ready. Dah ready untuk. Okay, try record eh. Kita masuk ke studio. Right? Okay. Ready? All the best. Saya Da'i Syailah. Saya Da'i Luqman. Saya Da'i Dayu. Saya Da'i Fuad Mohtar. Terima kasih kerana menonton projek Da'i 2016. Semoga dengan usaha adik-adik kanser ini diberkati oleh Allah SWT. Seterusnya, menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi kepada sidang penonton yang ingin memberikan ataupun mengulurkan sumbangan, boleh salurkan sumbangan anda kepada Tabung Persatuan Kebajikan Kanser Kanak-Kanak PEKA
nombor akaun seperti yang tertera di bawah. Dan insyaAllah semoga kita semua berada pada rahmat Allah. Semoga dengan berkat usaha kita, kita semua di bawah lindungan Allah. Mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.